rekan-rekan semua, kali ini kita akan belajar cara-cara print di Microsoft Word. Baik, langsung kita mulai. Kita klik File, Print. Di sini saya memakai printer Epson L310 series. Lalu, dokumen yang saya buka ini mempunyai jumlah halaman 45 halaman. Bagi teman-teman yang ingin mencetak sekaligus, bisa langsung pilih setting print all page ini dan langsung print. Tentunya semua dokumen akan tercetak semua. Oke, selanjutnya di pengaturan printer, kebetulan kertas yang saya pakai ini adalah berukuran legal. Biasanya A4 ya, tinggal rubah ke A4, tapi kali ini saya memberi contoh ukuran legal. Dan ini plain paper. Plain paper adalah pencetakan standar printer ya. Paper type-nya. Oke, kita pilih yang standar. Dan hasilnya pun akan standar pula. Dan itu juga sudah bagus kalau untuk dokumen. Dan bagaimana kita mengakali agar pada saat mencetak kita tidak perlu menyusun dokumen agar berurutan. Caranya, kita print bagian dokumen pada halaman yang terbelakang terlebih dahulu. Jadi karena tadi saya sudah beritahukan jumlah halaman ada 45, kita mulai dari halaman 45 sampai halaman 1. Lalu kita klik print, dan dokumen yang akan di-print itu semua tapi langsung berurutan. Jadi kita tidak usah merapikannya lagi, langsung berurutan. Oke, itu teknik cara print yang pertama ya. Kita lanjut. Jika teman-teman ingin mencetak dokumen di halaman satu saja, teman-teman bisa memberikan angka 1, halaman 1 maksudnya, lalu print, dan otomatis akan mencetak halaman 1. Jika ingin mencetak halaman 5 atau halaman selanjutnya, terserah ya. Yang penting di halaman ini diberi nomor. Dan jika ingin mencetak halaman 1 sampai 5 saja, kita cukup mengetik 1 sampai 5 dan langsung kita cetak print. Hasilnya hanya halaman 1 dan halaman 5. Untuk mencetak, misalnya kita tidak tahu halamannya, tapi kita ingin mencetak bagian ini, kita bisa pilih print current page. Print current page. Klik, lalu print, dan yang akan tercetak hanya bagian ini saja. Oke, lalu bagaimana kalau kita ingin mencetak bolak-balik di printer kita? Kita bisa pilih dengan only print out, only enter document out page ya, hanya pilih print bagian yang ganjil saja. Jadi setelah kita klik print, ini akan tercetak halaman 1, 3, 5 dan selanjutnya di halaman-halaman yang ganjil. Dan untuk selanjutnya, jika kalian ingin print di bagian halaman genapnya, kalian bisa membalik kertasnya di printer ini.
lalu mengganti perintah di setting ini menjadi only print event page. Jadi yang tercetak adalah bagian genapnya saja, sehingga menjadi bolak-balik hasilnya. Oke, sampai di sini dulu video yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa mendukung channel ini dengan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.